Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan cuba mencipta quiz dalam Kahoot. Kita klik create. Apabila kita klik create, ada tiga pilihan di sini dengan dua template. Okey, saya akan create new Kahoot. Okey, yang seterusnya kita akan mula menaip soalan satu. Yang pertama. Okey, klik di bahagian soalan dan berikan 4 pilihan jawapan. Okay, jangan lupa untuk menanda pilihan jawapan yang betul, dan selepas itu bolehlah kita memilih pilihan masa yang diperlukan. Okey, kali ini saya memilih 30 saat dan sila selesai. Kita tekanlah add question dan pilihlah soalan yang dikehendaki. Bagi soalan yang kedua ni, saya pilih jenis soalan true or false. Okey. Tandakan jawapan yang betul. Okey, kali ini jawapannya mungkin betul, saya tandakan true dan saya akan seterusnya membuat soalan yang ketiga. Kali ini saya memilih soalan quiz dengan 4 pilihan jawapan. Kali ini saya ingin upload image daripada komputer saya sebagai pelengkap kepada soalan yang ketiga saya ini. Sementara menunggu image itu di-upload, saya teruskan dengan menaip soalan yang ketiga. Okey, dan seterusnya 4 pilihan jawapan yang sesuai bagi soalan ini. Tandakan jawapan yang betul dan sekiranya ingin menambah soalan, klik add question. Untuk siri ini, saya cukuplah sekat 3 soalan. Klik dan berikan tajuk contoh demo 1 dan sedikit description sekiranya perlu ataupun sekiranya ingin. Okey, selesai itu klik continue. Okey, dan dia akan bawa dashboard ke dashboard guru kita. Kita pilih quiz yang kita bina tadi. Okey, apabila keluar macam begini, alhamdulillah soalan kita dah lengkap. Kiranya perlu penambahbaikan, okey, boleh tekan more. Di situ ada pilihan edit, rename, preview, share, duplicate ataupun kita nak delete soalan ini. Sampai di sini saja tutorial kita pada kali ini. Semoga berjumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Bye bye.